Pelajaran sama bocah ingusan itu. Tidak, Wening. Kamu tidak boleh membalas perbuatan pemuda itu. Ini semua kan perbuatan kamu sendiri. Kamu yang sudah mengganggu pemuda itu. Kenapa? Kamu gak lihat, gara-gara pemuda ingusan itu badan aku pada sakit semua. Masa hukuman kita cuma tinggal 1 tahun lagi. Aku tidak mau selamanya menjadikan pesut. Kita harus segera kembali ke kayangan. Kamu kenapa sih? Selalu nasihatin aku. Aku ini kakak kamu. Bukan seperti itu maksudku, Wening. Aku hanya mengingatkan kamu saja. Mending kamu pergi saja. Kemarin gua kalah. Cuman kalah tipis. Sekong doang. Abis gua 1 juta hilang. Lu sih mancing otaknya buat judi sih. Lagian lu, yang namanya judi itu kagak ada yang benar. Kan lu ngaji sama gua dari kecil. Masih judi aja lu gimana sih? Aduh. Bukan ya, bukan mancing. Bang. Tidak tahu. Ada ikan gede banget, Bang. Bentuknya kayak ikan pesut, Bang. Gede banget. Ikan pesut itu kagak ada di danau itu. Dia aja hidupnya di mana tuh? Mahakam, no. Di Mahakam, di Kalimantan Timur. Ya, jauh dari sini. Sumpah, Bang, gua kagak bohong. Gua ngeliat sama mata gue sendiri. Gua bukan gak percaya. Yang namanya di danau nih, kagak ada tuh yang namanya ikan pesut, apalagi lumba-lumba. Yang ada cuma mujair sama ikan betok. Ngaco aja lo. Nah, gua kagak ngaco, Bang. Waktu gua mancing, itu rakit gua ada yang ketorong. Itu ikan gede banget. Beneran dah, gua sumpah kagak bohong. Nah udah, gua mancing dulu. Mau beli umpan dulu deh. Nah udah, cuma kita dulu. Jangan judi lagi. Sampai nyutul lu aja, Bang. Gimana now? Udah deh. Pak. Yuk. Mendingan pesen kopi aja tuh. Ini dapat ikan banyak. Permisi, Mbak. Iya, Mas. Saya kok belum pernah lihat Mbak di sini ya. Mbak bukan warga sini ya? Terus ngapain Mbak di kampung ini? Iya, Mas. Saya warga seberang sana. Kebetulan ada urusan sama saudara saya. Oh, punya saudara di sini. Hati-hati loh, Mbak. Jalan-jalan sendiri di kampung ini. Nanti banyak yang gangguin loh. Tapi tenang, Mbak. Kalau banyak yang gangguin, bilang sama saya. Bercanda-bercanda kok. Mbak, saya mancing dulu ya. Silakan, Mas. Lagi sih, kira-kira dia mau gak ya hidup sama aku? Kenapa? Ada yang salah aku mencintainya? Enggak salah sih. Kok kamu dengernya kaget gitu? Jangan-jangan kamu juga mencintainya? Bukan seperti itu maksud aku. Tapi harusnya kamu sadar dong, dunia kita itu berbeda, Wening. Kamu gak mungkin bisa mencintainya, apalagi menjadi pendamping hidupnya. Terserah kamu ngomong apa. Yang jelas, aku akan berusaha biar dia bisa mencintai aku. Ya! Halo!
bantuin ayah mancing ya, sini. Ya, sekarang banyak ya. Oh, ikannya dapat banyak dong. Nih, lihat nih. Nih, lihat tuh. Wah, hebat ya, ayah. Pinter mancingnya. Ikan mujair kan ikan kesukaan aku ya. Tuh, coba kamu lihat. Selain dunia kita berbeda, dia juga tuh sudah punya keluarga, Honing. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu lupain pria itu. Aku gak mau ya, cuman gara-gara ini kita jadi... Udah cukup, aku sudah capek dengan kutukan ini. Kamu gak usah bercampur sama hidup aku. Ini kamu pergi dari sini. Tapi Wening, kamu ngerti gak sih disuruh pergi? Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Semua menu pesanan anak-anak sama Mas Parman udah aku masakin. Coba nih. Dea. Iya, Nak. Bentar. Aku harus menyikirkannya. Kamu mikirin apa? Mas, boleh nanya gak? Kamu gak akan nikah lagi kan? Pertanyaan ada-ada. Ya gak akan lah, karena aku sayang sama kamu. Udah deh, pernah mantap dulu nih ya. Semua makan apa? Dia benar-benar terlalu mencintai istri. Dia aku rancang untuk mati. Sama anak-anak. Dimana anak-anak? Mas, kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kayak orang kebingungan. Thank you.
Ya udah sekarang kita ke puskesmas ya, kita cek ya. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi sama istri saya? Begini Pak, luka bakar yang dialami oleh istri Bapak sudah sangat kritis sekali. Dan sepertinya luka bakarnya ini telah merusak struktur protein jaringan yang ada di kulitnya, Pak. Separah itu, Dok. Tapi penyakit istri saya ini bisa disembuhkan, kan? Bisa, Pak. Jalan satu-satunya dengan tindakan operasi. Dan ini harus dilakukan. Sebab kalau tidak, istri Bapak bisa meninggal dunia, Pak. Dok, tolong segera lakukan operasi, Dok. Berapapun biayanya akan saya bayar, Dok. Yang penting istri saya ini bisa sembuh. Baik, Pak. Tapi saya mohon maaf. Operasinya tidak bisa dilakukan di puskesmas ini, Pak. Kenapa, Dok? Ya karena peralatan medis di puskesmas ini tidak lengkap, Pak. Dan kalau Bapak masih menginginkan untuk diadakan tindakan operasi, maka saya akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang lebih besar, lebih lengkap di kota, Pak. Tolong segera buatkan suratnya, ya. Baik, Pak. Permisi. Saya, kamu tenang ya. Kamu akan segera sembuh. Kalian tolong jaga ibu dulu ya. Ayah mau keluar sebentar. Kalau ada apa-apa sama ibu tolong panggil ayah sebentar ya. Mbak, Mbak, istri saya akan segera dioperasi, Mbak. Kalau enggak istri saya akan meninggal. Saya turut prihatin dengan kondisi istri Bapak. Tolong cepat pinjamkan saya ambulan untuk istri saya dioperasi di kota, Mbak. Ambulannya sedang dipakai untuk mengantar jenazah yang meninggal tadi pagi, Pak. Terus gimana dong istri saya? Ini gawat, Mbak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Mbak, tolong telepon puskesmas lain yang ada ambulansnya, ya. Kalau enggak istri saya akan meninggal ini, Mbak. Tolong, Mbak. Ibu harus sembuh. Ibu harus sembuh, Bu. Ibu gak tahu ibu sakit apa. Ibu harus kuat, Bu. Iya, Bu. Iya. Maafin ibu. Kalian harus janji sama ibu. Kalian harus jadi anak yang soleh. Iya, Bu. Dia janji. Dia sama Kak Arya pasti akan jadi anak yang soleh. Iya kan, Kak? Ayah, ibu minta tolong kamu jaga ayah dan sesama adik kamu, Dea. Ibu minta maaf, Nak. Ibu gak kuat. Kamu mau janji gak sama ibu? Aku masih janji kalau jagain ayah sama Dea, Bu. Terus sampaikan maaf ibu sama ayah. Ibu udah gak kuat. Ibu udah gak kuat, Nak. Ibu. Ibu. Ibu, ayah, ibu ya, Ayah, kamu jangan tinggalin aku, Ayah, kamu jangan tinggalin aku, Ayah. Ayah bangun. Dokter, gak tahu apa yang saya rasakan, dokter. Puskesmas ini gak pecus, dokter gak pecus. Jangan ganggu saya, sekalian dokter, pergi dari ruangan ini. Baik, Pak, saya permisi, Pak. Arya, aku mohon sama kamu, Arya. Tolong jangan tinggalin aku, Arya.
harus hidup sama kalian. Ibu mohon bangun. Bangun, ibu mohon. Kenapa ya ayah jadi berubah gitu? Iya, ayah jadi selalu sedih semenjak ibu meninggal. Dia juga jadi sedih kak, ibu pergi. Iya, semenjak ibu meninggal kita jadi gak pernah bercanda lagi. Aku juga kangen dengar suara ketawa ibu. Hanya ayah yang bisa kita harapkan menghibur kita. Tapi ayah sekarang udah gak memperhatikan kita lagi. Udah, lagian kan masih ada aku. Jadi kalau entah apa-apa sama aku aja. Mendingan kita berdoa. Semoga ayah mengikhlaskan kepergian ibu. Lapar. Iya. Yaudah, aku beli makan dulu ya. Iya. Ayah makan ya. Kalau ayah gak makan, ntar ayah sakit. Kalau ayah sakit, ntar kita jadi makin sedih. Kalian berisik banget sih. Udah beli makan sendiri sana. Ayah gak pengen makan. Udah beli aja, sekarang nanti mau makan. Ayah, ayah jangan sedih dong. Dia juga sedih. Dia kangen sama ibu. Tapi kalau ayah murung, dia jadi tambah sedih lagi. Dia tahu ayah sama ibu sangat menyayangi dia. Tapi sekarang ibu udah gak ada. Cuma ayah yang bisa menghibur dia. Jadi sekarang dia minta ayah kayak dulu lagi. Suka menghibur, suka menasihati. Dia gak apa-apa kok kalau ayah marah-marah sama dia. Kalau ayah marah-marah, berarti ayah masih perhatian. Assalamualaikum. Ya, nih, aku beli ikan mujair, pesanan kamu. Ayah, iya, ikan mujair. Makan dulu ya. Pasti rasanya gak seenak masakan ibu ya. Yuk. Kalian ini bikin pusing aja, bikin stres aja. Udah makan sendiri sana. Pergi kemana ya si Wening? Coba deh tanya mereka, siapa tahu pernah lihat Wening. Permisi Pak, Bu, saya mau tanya. Saya kan lagi cari saudara saya. Kira-kira Bapak pernah lihat gak orang? Itu kayaknya si Wening. Gak jadi Pak, permisi. Berarti aku harus berubah seperti apa ya? Wening! Mau kemana kamu? Jangan coba-coba menghindar dari aku. Apa sih maunya kamu? Dari awal itu tujuan kita beda. Kamu mau kembali ke kayangan untuk menebus dosa kamu. Sedangkan aku, tidak. Wening, harusnya kita itu sadar. Kita belum sempurna menjadi manusia, Wening. Kita belum bisa menebus kesalahan kita di masa lalu. Terserah, silakan percaya sama kakak-kakak itu. Jelas, aku lebih percaya kesepuh dibandingkan omongan kejahatan kamu. Alah, gak usah sesuci kamu jadi orang. Wening, cobalah sadar. Kita tinggal satu tahun lagi. Aku tidak mau selamanya menjadikan pesut, Wening. Mulai sekarang, kita musuh. Wening.
kesempatanmu. Mas, gak apa-apa, guys. Ya ampun, mas apa yang luka? Enggak. Mas, gara-gara saya nyebrang tadi kurang hati-hati, jadi mas jatuh, ayah. Deh. Ayah, alhamdulillah kamu masih hidup, ayah. Mas. Ayah, alhamdulillah. Ayah, tolong jangan tinggalin aku, ayah. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, mas, ayah. Ayah. Mas, tunggu, mas. Ayah. Dengar saya. Aduh, saya minta maaf ya, mas. Saya tuh Wening, bukannya Alia. Wening? Maaf, mas. Alia itu siapa ya, mas? Alia itu adalah istri saya. Dan dia itu sangat mirip sekali dengan kamu. Maaf ya, mas. Tapi saya maklum sih. Mungkin mas terlalu mencintai istrinya, jadi ketemu saya juga dipikirnya saya mirip sama Alia. Aduh, maaf ya, mas. Tapi benar. Kamu itu gak ada bedanya sama istri saya. Kenalin nih, mas. Saya Uni. Saya Arman. Dan saya juga belum nikah. Tentunya juga belum punya suami. Saya minta maaf ya, mas. Tapi beneran, kaki, tangan, anggota badan lainnya gak diluka. Enggak, saya enggak apa-apa. Cuma sakit sedikit aja, tapi enggak masalah kok. Ya, syukurlah. Kalau gitu, saya pamit dulu ya, mas. Iya. Mari. Iya. Weni, kamu mau kemana? Saya mau ke pasar, mas. Kan saya juga kebetulan mau ke arah sana, jadi kamu mau santai. Enggak ngerepotin apa, mas kan baru jatuh. Enggak kok, enggak ngerepotin. Center ya. Iya deh, boleh. Daripada kamu jalan kaki ya kan, capek. Center aja ya. Asal enggak ngerepotin ya, mas. Enggak, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Dea. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, kamu benar. Dia bukan ibu. Dia adalah Tante Weni, teman dekatnya ayah. Dong, salaman dong. Weni ini anak-anakku nih. Oh ya ampun, mas. Anak kamu cakep-cakep ya. Eh, kalian bikinin minum dong buat Tante Wening. Ah, udah mas, gak usah ngerepotin. Oh, udah. Iya ya. Gak apa-apa, tenang aja. Biar anak-anak aja ya. Arya, Dea sini. Ini kalian. Ini Arya, kamu nyapu ya. Dea kamu bantuin. Jalan-jalan yuk. Kemana? Udah jalan-jalan naik. Nanti tinggal dulu ya. Tapi gak apa-apa kan. Yuk. Kalian nyapu yang bersih ya. Thank you.
Jangan. Aku mau jujur sama kamu nih. Jujur apa? Aku cinta sama kamu. Mau gak kamu jadi istriku? Kamu serius, Mas? Aku sih seneng ya dengernya. Tapi kita ini kan baru kenalan, Mas. Aku takut lah. Apa yang kamu takutin, Wen? Apalagi kalau kamu juga mencintai aku. Ya memang sih, kita belum lama kenal. Tapi aku tuh udah lama cinta sama kamu. Kamu tahu kok, aku juga ngerasain hal yang sama sama kamu. Tapi gimana sama anak-anak kamu ya, Mas? Loh, kenapa sama anak-anak? Anak pasti setuju, apalagi dia mendapatkan pengganti ibunya. Gimana? Kamu mau kan jadi istri aku? Aku mau, Mas. Aku gak setuju ya. Mas, baru aja aku bilang. Kenapa kamu gak setuju? Tante Wening kan bisa menjadi pengganti ibu kamu. Bisa urusin kamu, bisa urusin Arya. Kenapa kamu gak setuju? Dia belum bisa lupain ibu ya. Ya pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Kamu gak pingin ayah bahagia? Ingin ya, tapi... Tapi kenapa? Kamu mau kan ayah bahagia? Tandanya kamu setuju? Iya. Aku setuju ya. Sini dong sayang. Makasih ya. Dea, dengerin. Tante Wening tuh janji bakal sayang banget sama Dea sama Arya. Iya, jadi ada yang ngurusin kamu, ada yang ngurusin Arya juga, ya. Kamu kenapa sih? Kamu mikir terus. Makanya mau suka apa? Ayah nikah lagi. Aku gak suka aja kan sama Tante Wening. Emangnya, kamu tuh kenapa sih gak suka? Aku ngerasa Tante Wening punya rencana jahat. Ya enggak lah. Udah, berdua aja, langsung luzon. Ternyata tajam juga mata batin bocah kecil ini. Tapi lihat aja nanti. Sebentar lagi kalian akan aku singkirkan dari kehidupan Arman. Dan sepenuhnya, Arman akan menjadi milikku selamanya. Masih di kamar kali. Dari tadi juga aku udah bangunin. Susah. Ya ampun. Dea, Arya. Mas, pagi-pagi udah ribut. Dea, Arya, bangun. Arya, Dea. Dea. Loh, kalian ini gimana sih? Kalian gak tahu hari ini sekolah. Baru pada bangun. Aku telat bangun. Udah cepat, siap-siap. Mau berangkat bareng ayah gak? Aduh mas, gak usah. Anak-anak itu biar aku yang antar ke sekolah. Nanti kamu telat loh. Udah deh, mendingan kamu berangkat duluan. Beneran gak apa-apa kamu antar mereka? Ya ampun mas, aku nih siapa di rumah ini? Aku malah seneng kok merhatiin anak-anak. Tuh kan, kalian jadi ngerepotin Tante Wening. Ya? Gini deh, pokoknya mulai besok kejadian ini gak boleh terulang lagi. Dan kalian harus turutin semua kata-kata ya Tante Wendy. Ngerti gak? Ngerti? Iya, iya. Yaudah, ayo berangkat dulu deh. Baik-baik ya. Ayo, Pak. Kita sarapan. Iya. Siapa nyuruh sarapan? Kebetulan, kalian berdua itu kan belum mandi. Jadi sekarang kalian punya tugas dari tante. Tugas pertama, nyapu halaman dulu. Kedua, beres-beres dalam rumah. Ketiga, nyetrika, abis itu nyuci. Maksud tante kerja? Kita kan mau sekolah tante. Aduh, gampang. Sekolah aja dipikirin. Tapi tante, udah berani ya bantah tante? Kalian masih dengar kan apa kata ayah kalian? Kalau semua omongan tante itu harus diturutin.
Gak mau tante, dia gak ngelawan, ya kan? Bagus. Ayo cepetan. Ya, pagi udah bikin tante ngomel aja. Kan suruh kerja. Kak, sebenernya kan bantu. Dugaan apaan? Tante Wening. Iya, ternyata tante Wening memang punya rencana jahat sama kita. Udahlah, lagian kan kita udah sering kayak gini. Cuman bedanya, dulu kita bareng ibu sama ayah, sekarang cuma kita berdua. Ya tapi gak gitu juga kali kak. Ini belum sarapan aja udah disuruh kerja. Mana gak bisa berangkat sekolah lagi. Hah? Pantesan kerjaan gak keluar-keluar. Pada rumpi sih. Kecil-kecil udah belajar arisan. Enggak kok tante, enggak. Enggak usah ngeles kayak bajaj. Kalian tuh bohong. Tante itu udah dengerin dari pintu sana. Kalian tuh gak suka ya sama tante. Gak usah tinggal di sini. Gampang kan? Enggak apa tante. Ya tante gak apa-apa kok. Alah, tante tuh tahu kalau kalian berdua itu gak suka sama tante. Lapor aja sama ayah kamu. Tapi tante jamin ya, ayah kamu itu pasti akan lebih percaya sama tante. Bisa-bisa kalian yang tinggal di rumah. Ah, saya belum bukti lagi. Udah tahu cuacanya lagi gerah. Rumpian kalian tuh bikin gerah, tau gak? Tuh kan jadi marah. Ah, lu puas juga rumpinya. Buruan kerja. Iya tante. Tante gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalian apa? Jelas-jelas tante tuh hampir keset gara-gara kalian. Kita gak ada maksud kok buat makan tante. Cuman ini kan tante yang nyuruh ngepel. Habis itu lantai masih basah tante. Jadi... Cukup. Jelas aja. Minggir. Makanya jadi orang dan sok. Kita jadi pembantu. Udah. Ntar Tante Wening dengar. Terus kita dimarahin deh. Wah, biarin aja biar tahu rasa. Udah. Udah yuk. Kita makan. Kalian mau kemana? Mau sarapan aja. Kan dari pagi kita mau makan. Siapa nyuruh sarapan? Enak aja. Lihat tuh, di belakang masih pada belum beres. Emangnya yang mana lagi Tante? Bukannya semuanya udah dikerjain ya? Nih, Srika. Tante kalau nyuruh jangan seenak kayak gitu dong. Ya jelas bener dong tante ini. Kalian sih belum pada nyata kalau tante ini nyonya di dalam rumah ini. Kalian berani tentang tante? Hah? Iya tante. Sustrika kok. Bagus. Cepetan. Leburan. Berani-beraninya semua. Aku akan bikin kalian lebih cepat pergi dari rumah ini. Kak, kakak tuh kenapa sih? Dari tadi terus-terusan mengalah sama Tante Wening. Apa kakak takut? Tapi kenapa kakak mau-maunya jadi pembantu sama Tante Wening? Aku ngelakuin ini karena ayah. Karena aku sayang sama ayah. Kamu kan tahu sendiri kan? Kalau ayah bisa bahagia kalau ada Tante Wening. Jadi aku ngelakuin semua apa kata Tante Wening supaya Tante Wening gak ninggalin ayah. Jadi kamu pengen sabar kan perilaku Tante Wening demi ayah. Yuh, mau bawa makan sih. Ya ampun, bajuku. Ayah, dia kalian tuh bener-bener anak gak becus ya. Kalian ngapain sih baju tante? Gak tahu apa, oh ini tuh baju baru. Ini tuh baju kesayangan tante. Sini, tante memang harus kasih belajar. Sini, udah sini. Tante. Ada apa ini? Aduh, maaf nih, anak kamu kelewatan. Baju aku rusak. Kamu kan tahu mas, ini baju kesayangan aku baru beli. Kamu tahu gak, tadi siang mereka tuh sengaja mau ngelukain aku. Sekarang baju aku lagi dirusakin.
benar-benar kelewatan. Mereka ini harus dikasih pelajaran, Mas. Benar apa yang dikatakan Tante Weni? Enggak ya. Tadi siang kita gak bermaksud buat nyelakain Tante Wening ya. Ah, udah. Mulai saja kamu. Mas, kamu tuh gak usah percaya. Mereka ini berdua ini pintar ngebohong. Kalian berdua kenapa sih jadi kayak gini? Ayah kan tadi udah bilang sama kalian. Kalian itu harus menuruti semua kata-katanya Tante Wening. Udah-udah, Mas. Kamu sekarang diem aja. Urusan mereka berdua biar aku yang beresin. Anak-anak ini memang harus dikasih hukuman. Ayo sini. Ayo sini. Ah, udah sini. Eh, udah masuk berisik. Tidur aja di dalam. Makanya, siapa suruh kalian gajal? Aku urut sih sama omongan tante. Jangan dobrak-dobrak pintunya. Kalau pintu kamar mandi ini rusak, tante tambahin lagi hukumannya. Mas, udah diam. Biarin aja. Dua aja cukup ya. Lebih juga gak apa-apa. Kak, kamu kedinginan, Kak. Iya, aku juga kedinginan. Mana? Aku mau keluarin anak-anak. Aduh, biarin aja anak-anak. Sekali-sekali kasih pelajaran. Iya, tapi tuh udah dari tadi. Kasihan mereka. Tante, kami mohon, kami minta maaf, Tante. Ya udah, gini aja. Silakan aja kamu pilih anak-anak. Tapi ceraiin aku sekarang juga. Kamu mau kemana? Ya mau pergilah. Ngapain juga aku di sini? Ternyata selama ini kamu cuma pura-pura sayang sama aku. Wening, kamu keliru sayang. Aku justru sayang banget sama kamu. Ya udah deh, aku biarin anak-anak di sana, ya? Gimana? Puas kamu? Makasih ya, Mas. Maafin aku. Dia udah dibenerin. Jadi kalau tante mau pakai, bisa kok sekarang. Nah, lama-lama kamu makin pinter ya. Sekarang tante punya tugas. Cari baju yang udah kalian rusakin kemarin sampai ketemu. Pokoknya tante gak mau tahu. Sama persis, ya. Nih. Maksud tante, kita harus cari di mana? Ya gak tahu dong. Cari aja sama, pokoknya tante gak mau tahu sampai ketemu. Tapi kan kan kita dari kemarin belum makan. Eh, bodoh. Itu bukan urusan tante. Salah sendiri kalian bikin kesalahan. Tapi Tan, udah. Kamu tuh berani protes ya. Apa tante mau tambahin hukumannya? Iya. Enggak, Tante. Tapi uangnya di mana ya, Tante?
Kalian itu udah rusakin baju tante. Terus kalian minta uangnya sama tante. Enak aja, cari duitnya sendiri. Eh, malah bengong lagi. Buruan jalan. Iya tante. Eh, cepetan. Pokoknya tante gak mau tahu ya. Jangan pulang kalau belum ketemu baju itu. Cari uang buat beli gaun gimana ya kak? Ya aku juga gak tahu. Duduk yuk kak. Iya nih. Kak, ibu tiri kita itu jahat ya kak. Tega-teganya dia nyuruh kita nyari uang buat ganti gaunnya. Enggak kok, dia gak jahat. Lagian kan, ini kita yang salah. Kalau kita yang salah, kita harus tanggung jawab. Tapi kan gak gitu juga kak. Apalagi ayah, ayah selalu ngebela dia. Udah, gak usah ngomongin kebegituan. Tapi kak. Udah, lagian kan sekarang ayah udah bahagia. Lihat deh, udah warteg tuh. Mungkin aja disitu ada kerjaan. Habis itu kita dapat duit deh. Oh iya ya, yaudah yuk kak. Yah. Waalaikumsalam. Adik mau makan apa? Maaf bu, tapi kita kesini bukan mau makan. Kita kesini mau... Kok muka kalian kelihatan sedih dan ketakutan gitu? Kalian mau minta sumbangan ya? Enggak kok bu, enggak. Kita kesini... Kita mau cari kerja, Bu. Kerja? Loh, kalian ini kan masih kecil. Seharusnya kalian itu masih di sekolah. Kok mau kerja? Tapi, Bu, kita butuh uang. Memangnya orang tua kalian kemana? Masih ada, kan? Ya udah, gini aja deh. Kebetulan ibu di sini gak ada pembantu. Kalian bisa bantu beres-beres dan cuci piring. Bisa? Bisa bu, bisa. Bisa kok bu. Ya udah, itu di meja ada piring-piring kotor. Kalian bawa dan cuci di belakang ya. Masalah upah nanti disesuaikan dengan kerja kalian, ya? Iya bu. Tadi banyak banget kerjaan. Loh, anak-anak mana? Kok suaranya gak kedengeran ya? Oh, anak-anak. Tadi tuh anak-anak habis bantuin aku benerin kamar mandi. Terus katanya mereka main. Gak tahu tuh, dari tadi juga belum pulang. Ya tapi ini kan udah malam. Kok kamu gak nyari mereka sih? Kamu gak khawatir sama mereka? Mas, kamu tuh kayak gak tahu aja kelakuan anak-anak kamu. Lagian mereka itu sebentar lagi udah pada gede-gede. Udah waktunya mereka tuh belajar hidup mandiri. Kamu sih terlalu berlebihan tau gak manjain mereka. Aku gak berlebihan manjain mereka. Ya aku sayang lah sama mereka. Wajar kan kalau aku khawatir. Mas, semua orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Tapi yang wajar aja lah. Lagian, nanti kalau kamu udah tua, udah jompo, siapa sih yang bakal ngerawat kamu? Aku, istri kamu. Mas, aku itu yang bakal ngerawat kamu sampai peo. Kalau anak-anak kamu sih pasti sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Iya, aku paham. Nah, gitu dong. Mas,
Harusnya yang kamu lebih perhatiin, lebih sayang, ya aku. Ya pasti dong. Kalau kamu itu, pasti aku sayang. Gitu dong. Udah sekarang kamu rebahan aja. Gak usah dipikirin anak-anak. Nanti juga kalau mereka lapar pada pulang. Ya Allah, kenapa anak-anak ini tidur di sini? Dea, Arya, bangun. Kenapa kalian gak pulang? Apa uang yang ibu kasih kurang cukup? Gak kok bu, gak kurang kok. Cuman sebenarnya kami belum boleh pulang sebelum mendapatkan ganti baju ibu tiri kami. Iya, saya gak usah gaun itu. Lalu kami diusir, gak boleh pulang sebelum dapat gaunnya. Boleh ibu lihat gaunnya? Boleh kok bu. Jadi karena ini, kalian gak berani pulang. Kalian gak usah pikirin. Nanti ibu kasih uang dan kalian beli gaun yang persis seperti ini. Ya? Beneran, Bu? Iya, besok ibu kasih. Sekarang, kalian istirahat di rumah ibu aja. Ya? Makasih ya, Bu. Yuk. Duh, duit ada, tapi gaunnya gak ada. Mana sih? Iya ya kak, kita udah cari kemana-mana gak ketemu. Jadi gimana dong? Apa kita pulang aja? Gak. Kamu emang lupa apa? Kata Tante Uning, kita gak boleh pulang sebelum nemu gaunnya. Yang ini berapa yang ini? Apa kita cari tuang lewat itu aja? Siapa tahu ada. Yaudah yuk, biar aja ada. Kak, kayaknya gaun ini sama kayak gaunnya Tante Wening deh. Iya. Sama. Iya kan? Lagi nyari apa deh? Gaunan ini harga berapa ya bang? Yang ini? Iya. 300 ribu. Hah? 300 ribu? Iya. Gimana? Minat? Tapi uangnya cuma ada segini bang. Berapa tuh? 150 bang. Waduh, jangan 150 dong. Tambahin ya. Gak ada bang. Beneran. Yaudah, abang laris deh. Ya, bentar ya. Abang bungkusin. Alhamdulillah. Nih. Bang. Iya. Makasih ya bang. Makasih bang. Sama. Yuk. Tidak salah lagi. Mereka anak-anak dari pria yang dicintai Wening. Mudah-mudahan mereka bisa memberi petunjuk keberadaan Wening. Assalamualaikum. Kirain nggak pulang. Mana? Udah dapet belum gantinya? Ini tante. Hebat. Nah gitu dong. Tumben pinter. Gimana ya caranya aku menyingkirkan mereka? Kalian akan bisa kembali ke kayangan apabila kalian bisa memberikan kakak beradik yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya.
yang akan menggantikan kalian menjadikan pesut. Oh iya, ini sepertinya waktu yang tepat. Mereka kan kakak beradik. Tante kenapa bohong? Enggak apa-apa. Kok benar aku jadi pas gini ya? Tante, kok jadi panas sih tante? Panas. Ayah, sakit. Kalian kenapa? Aku juga gak tahu tante. Udah mendingan sekarang lari ke danau. Ciburin diri. Ayo cepet. Biar mana kali ini. Ayo cepet. Cepet. Astagfirullahaladzim, Dea, Arya, kenapa itu badannya pada merah semua? Gak tahu, tadi habis makan masakan Tante Wening jadi kayak gini. Masya Allah. Ada apa ini? Kok badannya merah-merah begini? Mungkin keracunan makan kali, Pak. Kalau gitu kita bawa ke dokter yuk. Jangan, kayak Tante Wening, kita suruh ke danau, biar berendam. Tolong bawa kami ke danau, tapi jangan pegang badan kami, panas banget. Ayo, kita ke danau. Tadi bapak lihat ayah kamu sedang mancing di sana. Ayo. Wening, pasti kamu ingin menjadikan mereka. Ayah, kenapa? Kok kalian kayak gini sih? Dia. Habis makan masakan Tante Wening, tapi jadi begini. Iya, Tante Wening suruh kita berendam di danau, biar badannya dingin. Kok gejalanya sama sih kayak almarhum ibu kalian? Ya ampun, Arya Dea. Ya ampun, Mas. Arya sama Dea keracunan, Mas. Kasih dia sama anak-anak nih. Wening, ini jangan-jangan anak-anak keracunan makanan yang kamu masak ya? Ya ampun, Mas. Tega-teganya sih kamu nuduh aku kayak gitu. Apa untungnya buat aku? Kamu tahu kan, aku sayang banget sama Arya sama Dea. Mas, aku kesini tuh justru mau nolongin mereka. Biar badannya cepet dingin, mendingan sekarang kita ceburin aja ke danau. Bapak-bapak, Mas, tolong dibantu ya. Arman, jangan kamu lakukan itu. Huni, untuk apa kamu mengorbankan anak-anak yang tidak berdosa ini untuk dijadikan... Siapa kamu, ha? Datang-datang gak jelas asal-usulnya dari mana? Udah berani nuduh pasti ikut campur urusan kami. Udah, dasar perempuan gila. Dasar, Mas, gak usah dipercaya. Itu perempuan gila, dia siapa? Pak, sekarang mendingan dibantuin ya anak-anak kami. Ayo, Mas. Jangan lakukan itu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kamu ini siapa sih? Kalau kamu ingin mengetahui siapa kami sebenarnya, kami adalah makhluk dari kayangan. Dan kami dikutuk menjadikan pesut. Dan kami bisa kembali ke kayangan jika ada sepasang adik kakak yang ditelantarkan oleh ayahnya untuk dijadikan. Pasangkan penderitaan itu. Wening, aku tidak tega melihat keadaan mereka seperti ini, Wening. Mereka bisa mati kepanasan. Kita harus segera memberikan penawar racunnya, Wening. Enggak. Cuma dengan cara ini kita bisa menguasai kampung ini. Hei! Rupanya kalian ini. Kisepuh. Wening, dari dulu kan kamu sudah saya peringatkan untuk tidak membuat keonaran di sini. Tapi apa? Kamu masih tetap aja melanggarnya. Terserah, ini semua urusan saya. Kisepung gak usah ikut campur. Wening, saya ketua alam kayangan di sini. Dan saya berkewajiban untuk menjaga keseimbangan alam kayangan di sini. Ngerti kamu? Kisepung, tolong maafkan perbuatan Wening, Kisepung. Wening hilaf. Tidak bisa, Welas. Kamu juga kan saya sudah perintahkan untuk menjaga kakak kamu. Karena kamu saya anggap lebih sakti. Tapi apa? Kamu ternyata tidak peduli sama sekali. Alah! Gak usah ikut campur. Ngomong besar. Cepet, bantu aku, jangan diam aja. Yeah!
makhluk keji seperti kalian tidak pantas dikasih ampun. Sebagai hukuman, saya kutuk menjadikan pesut. Tolong, Ki. Jangan, Ki. Tidak bisa, Welas. Hukuman sudah dijatuhkan. Dan kalian akan menjalaninya selama masa pertapaan 300 tahun. 300 tahun? Ki, jangan, Ki. Jangan, Ki. Tolong. Jika selama masa pertapaan 300 tahun itu, kalian masih melakukan kejahatan, maka kalian akan menjadikan pesut untuk selamanya. Dan kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi ke kayangan. Ikan pesut, Ki, tolong beri keringanan untuk kami, Ki. Tolong, Ki. Kalian akan bisa kembali ke kayangan apabila kalian bisa memberikan kakak beradik yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, yang akan menggantikan kalian menjadikan pesut. Ki, mohon, Ki, jangan, Ki. Sekarang saatnya kalian pergi. Dasar kakek-kakek tua, lihat pembalasanku. Mau gila, jangan di sini. Cari tempat sana. Sama-sama. Lebih percaya sama aku kan? Dia siapa? Arman, kalau kamu ingin mengetahui Wening sebenarnya, ini lihat. Itu adalah asli wujud Wening. Dan dia jugalah yang telah meracuni istri kamu. Karena dia ingin memiliki kamu. Kurang ajar. Ternyata kamu yang bunuh istri saya. Arman, kamu tenang saja. Anak kamu bisa sembuh asal jangan kamu rendam di dalam danau. Dan saya akan membawa Wening ke kayangan. Aku harus membawa Wening kembali melanjutkan kepertapaan kami, agar kami bisa kembali ke kayangan. Lagi ya. Ini sembuh. Enggak panas lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Maafin ayah ya. Karena ayah sudah menelantarkan kalian. Ayah berjanji sama kalian. Ayah tidak akan pernah menelantarkan kalian lagi selama ayah masih hidup. Oke. Okay.